Asian News. Bahagian kedua ini melihat perjuangan awal Anwar Ibrahim sebagai siswa bersifat revolusioner Islam atas ajaran beberapa orang ulama terkemuka Arab dan Pakistan. Tetapi pada akhirnya, Anwar menjadi alat kepada Triple IT dan Rand Corporation yang merupakan badan pemikir Zionis Kristian berpusat di Amerika Syarikat. Matlamatnya untuk meruntuhkan Islam sendiri. Untuk mencapai matlamat itu, sistem negara mesti diruntuhkan atas nama hak asasi dan demokrasi. Walaupun PKPIM tidak kehadapan, tetapi gejala-gejala radikalisme mulai terlihat di dalam kampus. Pelajar perempuan yang tidak bertudung disindir, sorak dan dimalukan. Kedai-kedai arak Cina dalam kawasan berdekatan dibakar. Selepas 13 Mei, gerakan pelajar-pelajar Malaysia semakin menyelah dan Anwar mulai bercakap tentang penghayatannya terhadap pemikiran pelampau-pelampau kiri dari Herbert Marcuse, Franz Fanon, Ho Chi Minh, Fidel Castro dan Che Guevara. Anwar menjadikan mereka sebagai hero dan mempercayai kepada ajaran mereka. All social order mesti diruntuhkan sekalipun dengan kekerasan. Beliau bercakap tentang apa yang dikatakan oleh Fanon, Wretched of the Earth, bumi kemiskinan. Dari satu demonstrasi ke satu demonstrasi, pelajar diadakan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak tidak dapat membiarkan keadaan ini berterusan kerana beliau perlu memulihkan keyakinan rakyat dan juga dunia kepada Malaysia. Anwar dan rakan-rakan aktivis pelajar lainnya ditangkap pada tahun 1974 dan ditahan di bawah ISA selama 2 tahun. Berikutan dengan penahanannya, pelajar-pelajar dan pengikut-pengikutnya dan juga wakil-wakil asing di universiti terutama dari negara-negara Arab mulai melihat potensi Anwar sebagai seorang yang boleh menggerakkan apa saja. Dia adalah rebel, dia adalah pemberontak. Misionaris Wahabi dari Iraq mulai tertarik dengannya. Wakilnya, Ahmad Al-Haj Totonji, menemui Anwar. Anwar tidak lagi hanya mendapat perhatian dalam negara, tetapi juga di luar negara. Dia dilihat berpotensi sebagai pemimpin masa depan negara dan bantuan dari tabung luar negara mulai datang kepadanya untuk membina jambatan yang lebih hebat di perjuangan revolusi Islamnya. Dengan bantuan inilah, beliau menubuhkan ABIM. Luar kampus, PAS sedang mara kehadapan dengan secara agresif, tetapi Anwar tidak menampakkan kecenderungannya yang jelas kepada mereka. Walaupun di dalam parti itu terdapat rakan-rakan rapatnya. Wakil rakyat kawasan Parlimen Kota Star, Dr. Mahathir Mohamad yang juga seorang radikal apabila kalah di tangan calon PAS Yusof Rawa dalam pilihan raya 1969, mulai melihat bahaya pengaruh PAS ke atas orang Melayu yang bakal memusnahkan UMNO dan beliau bimbang terhadap pengaruh Anwar. 9 bulan selepas menjadi Perdana Menteri, beliau berjaya menarik Anwar kepada UMNO. Anwar sertai UMNO pada tanggal 29 Mac 1982 yang menggemparkan ahli-ahli UMNO kerana selama ini sebagai pemimpin ABIM, beliau sering mengkritik UMNO. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mahathir kepadanya, Anwar meningkat naik dengan pantas dalam UMNO. Beliau bijak membuat penyesuaian dan mengetahui wang adalah segala-galanya untuk mencapai matlamat di samping terus memprojekkan dirinya sebagai pejuang Islam dan matlamat perjuangan asalnya. Secara bijak, beliau menyaingi penerapan nilai Islam Mahathir dengan Madani dan mendakwa UIA, Universiti Islam Antarabangsa sebagai idea dan inisiatifnya dan dia membangunkan sarangnya dalam universiti ini ketika menjadi Menteri Pelajaran. Semasa menjadi Menteri Kewangan, beliau menubuhkan rangkaian tabung politiknya di dalam dan luar negara. Di luar negara telah tersedia kontak-kontak lamanya seperti bankers dan pakar-pakar kewangan. Beliau merapatkan dirinya dengan pegawai-pegawai tinggi Petronas dan beberapa orang lagi eksekutifnya. Beliau membina kepercayaan dari kuasa-kuasa barat dengan memainkan sentimen rasa tidak senang mereka terhadap Mahathir yang selalu mengecam keras barat. Pemimpin-pemimpin barat terutamanya di Amerika Syarikat sangat gembira apabila Anwar memberitahu mereka dalam tahun 1990 bahawa dia berharap akan ada perubahan di negaranya tidak lama lagi dan Mahathir akan segera pergi. Dalam hal ini, Anwar dibantu oleh Triple IT. Triple IT berperanan untuk meliberal dan mempluralkan
orang Islam di dunia Islam. Sementara itu, RAND Corporation pula berperanan dalam mempromosikan demokrasi untuk menghalalkan regime change. RAND Corporation ini, semua orang kita tahu, ialah badan pemikir Zionis Christian yang ditubuh sejak daripada Perang Dingin dahulu. Target mereka ialah Islam. Maka RAND Corporation dengan kerjasama intelektual-intelektual Amerika, Zionis Christian, bahawa membina satu pemikiran bagaimana untuk menghadapi Islam. Bagi mereka, Islam. Sebab Huntington jelas bahawa ada clash of civilization yang dinafikan oleh Datuk Seri Enoch Brave. Dia tidak ada clash. Oleh kerana dia kata tidak clash, kerana dia pemikiran liberal seperti mana kumpulan yang RAND Corporation. Agenda mereka ialah mencari kumpulan yang boleh meruntuhkan sistem negara itu atas nama membina demokrasi. Itu jelas. Meruntuhkan sistem negara itu atas nama demokrasi. Pada tahun 1993, beliau telah mulai menampakkan kepercayaannya bahawa jalan mudah terbuka baginya untuk menyingkirkan Mahathir dengan cara diplomasi atau kekerasan. Untuk memastikan kelicinan tindakan ini, beliau lebih dahulu menguasai media cetak dan elektronik dan menggunakan mereka untuk meyakinkan rakyat bahawa Anwar adalah penyelamat. Ikuti seterusnya di bahagian ketiga. Dicantasnya Ghaffar Baba, tetapi Mahathir mencantasnya sebelum dia mencantas Mahathir.